Negara memberikan rumah pensiun untuk Presiden Joko Widodo. Rumah dengan luas 12.000 meter persegi itu terletak di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Pemberian tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 bahwa setiap presiden dan wakil presiden yang sudah menyelesaikan tugas dan masa jabatannya berhak untuk diberi rumah. Kemudian rumah pemberian negara untuk Jokowi ini berada di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah dengan 12.000 meter persegi luasnya. Sebelum akhirnya Jokowi menyetujui pemberian rumah ini, ternyata pada tahun 2018 ia sempat menolak pemberian rumah dari negara tersebut. Informasi ini disampaikan oleh B. Mahmudin yang pada saat itu masih menjabat sebagai Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden atau SEPRES.